Salah jengipun gimana sambutan saking Bapak Wali Kota yang diwakili Bapak Asisten Bapak Nur Mokhyar Wedal Sopanginan Kulo Sumangga Agen. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Joko Adi, yang saya hormati Pak dari Polsek, dari Koramil, dari Satgas Covid Mas Agus, yang saya hormati juga panitia dari Kabinsap, Pak Lurah, dan Bapak Ibu sekalian, serta hadirin yang saya hormati, serta para budayawan, seniman yang malam hari ini berkesempatan hadir di tempatnya Pak Joko. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim antara kita yang bermanfaat barokah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya nyampaikan bahwa di saat seperti ini memang perlu upaya-upaya kita bersama untuk tetap waspada terhadap pandemi COVID, tetapi juga harus kita cari cara bagaimana agar ekonomi bisa berjalan dengan baik. Dua hal ini harus kita terus-menerus lakukan supaya kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan, tetapi juga kita tidak akan mengalami kasus-kasus yang luar biasa di saat COVID ini. Terutama Bapak Ibu sekalian yang saya kira sudah bersos semua, yaitu akhir tahun nanti yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita bersama lengah atau lalai dalam hal COVID itu di saat tahun baru khususnya. Jadi Natal tahun baru nanti kita diharapkan, dihimbau, dan juga terus-menerus nanti akan dilakukan pemantauan agar kegiatan kita tidak hura-hura lah, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mubadir. Kegiatan ekonomi tetap boleh berjalan, tetapi hal-hal yang kira-kira itu berbahaya dan sebagainya di Natal dan tahun baru nanti akan dilarang. Itu yang saya maksud, supaya bagaimana kita tetap waspada dengan COVID, tetapi juga perlu dicari upaya supaya ekonomi tetap berjalan. Termasuk kegiatan malam ini, saya kira Pak Joko sangat kreatif dan cerdas. Penontonnya juga, penjual PKL-nya di luar juga dibatasi, dan ini ditonton juga bukan hanya oleh yang hadir, tetapi melalui channel YouTube di salah satu TV. Ini saya kira sesuatu yang memang jalan keluarnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Joko yang sudah mengupayakan bagaimana budaya kita tetap bisa lestari, bisa hidup, tetapi juga tidak terlalu menimbulkan kerumunan yang berbahaya. Itu yang perlu kami sampaikan dari pemerintah. Kemudian secara pribadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya itu kenal baik sama Pak Joko. Artinya
kenal baik itu ya bolak-balik petuk di mana-mana petuk gitu. Itu yang saya kira kita semua sepakat lah, Pak Joko itu kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud baik dari Pak Joko selalu terkabul. Apalagi niat itu disertai dengan ya sergap sedekah Pak Joko. Api karo tonggo itu yang penting. Kalau itu dilakukan, mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, potensi yang ada di diri Pak Joko ini kita terus dukung. Kemarin sudah kita dukung ketika Pak Joko di DPRD. Jika nanti ke depan Pak Joko punya cita-cita lain sepanjang maksudnya itu baik dan demi kebaikan bersama dan demi masyarakat, mari kita dukung bersama-sama. Saya kira tidak berlebihan bahwa memang sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahat bagi orang banyak itu harus bersama-sama kita lakukan. Termasuk malam ini, selain mengundang kita semuanya, juga menghidupi kebudayaan tradisional kita. Sesuatu yang sangat luar biasa sekali dilakukan Pak Joko. Pak Joko, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami semuanya mendoakan mudah-mudahan banyak sukses dan ya lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.